mari bercerita cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama segala problema hanya ada di Markomu. Ya, selamat berjumpa lagi dengan kami TVRI Sumatera Utara dan seluruh pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada. Yang jelasnya pada hari ini kita bersama dalam satu bingkai Markombur. Tema kita hari ini adalah dampak cuaca ekstrim terhadap kesehatan. Mari kita bercerita, tapi cerita yang bermakna. Banyak hal di suasana pancaroba ini, cuaca yang sering berganti-ganti, kadang hujan, kadang panas, banyak hal juga yang ingin kita ketahui. Mengapa ini bisa terjadi? Nanti kita akan tanyakan kepada yang berkompeten untuk menjawabnya, yang punya atensi untuk menjawabnya. Tentu pula saya tidak sendiri. Tapi sebelum saya perkenalkan rekan-rekan dan yang hadir narasumber kita pada hari ini, saya mengingatkan juga kepada pemirsa untuk ikut bersama kami dalam dialog interaktif ini ke nomor HP kami atau telepon kami, telepon interaktif ke 0811-6100386. Sekali lagi ke 0811-6100386. Kami nantikan, jangan sampai terlupakan ya. Tentu kalau kata orang, ini hari kami tidak sendiri, saya ini paling ganteng ini. Karena diapit tiga wanita-wanita cantik, tiga puan-puan cantik. Jadi tak ada salahnya saya bilang, saya inilah paling ganteng. Jadi ini yang jelasnya tahu, kalau saya bilang, ada hal yang paling berbahagia saya. Karena kenapa? Kalau kelaka, katakan kelaka, jangan letak batang di para-para. Saya didampingi juga oleh seorang wanita. Sudahlah wanita, cantik elok pula dalam berbicara. Siapa dia? Tak lain tak bukarkan saya, Ajifa Zahriani. Ya, halo Pak Munir. Iya. Apa kabar? Baik, Jiji. Sehat kan, Ji? Selalu ya. Amin. Semoga kita selalu sehat ya, Pak. Alhamdulillah, ya. Wasyukurillah. Betul ya. Sekali Pak Munir. Dan senang sekali hari ini saya Zizi kembali hadir untuk menemani Bang Munir di mana lagi kalau bukan di Markombur. Dan tadi sudah dispilkan oleh Bang Munir terkait dengan topik kita pada hari ini, terkait dampak cuaca ekstrim terhadap kesehatan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa memang cuaca ekstrim telah melanda sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Betul. Dan mungkin terkhususnya Sumatera Utara ya. Dan nantinya kita akan kulik apakah memang benar atau tidak. Dan biasanya nih kalau ngomongin soal cuaca ekstrim itu umumnya hanya berdampak pada lingkungan dan alam, tapi ternyata pemirsa di balik itu ada juga yang berpengaruh terhadap kesehatan. Iya. Seperti apa yang disebabkan oleh cuaca ekstrim ini, kesehatan yang mana yang terganggu, nanti kita akan bahas selengkapnya di Markombur. Dan tadi juga sudah diajak oleh Bang Munir untuk bisa berinteraksi dengan kami. Betul. Di telepon interaktif kita di 0811-6100-386. Kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan menarik dari Anda, tapi iya, sebelum kita mempersilahkan ya para penelpon kita. Ya. Tentunya kita sudah hadirkan narasumber di TVRI Studio, TVRI Sumatera Utara. Ada si Bapak Munir, silahkan perkenalkan. Iya, yang luar biasa hari ini kita bersama Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Medan. Siapa dia? Ibu Dr. Helena Rungun Nenggolan MKT. Ini ada pantun untuk Ibu. Apa ini tuh? Kalau kemuning batang kemuning, cakep. Jangan diambil si daun pandan. Cakep. Kalau udah Ibu kita pakai dress code warna kuning, udahlah layak kita bilang artis Kota Medan. Hei, luar biasa. Halo. Kemudian ya Ibu, sama-sama sehat kan Bu? Sehat. Alhamdulillah. Tetap harus dalam positif, sehat walafiat. Amin. Kemudian juga ini luar biasa, ini orang yang sering memantau situasi. Iya. Siapa dia? Prakirawan BMKG, BBMKG Wilayah 1 Medan, yaitu Ibu Utami Al-Khairia Eskom. Ini sarjana komunikasi nih. Tentu pantun juga. Apa tuh Pak Munir? Kalau lembab, katakan lembab. Cakep. Yang bilang lembab adalah pelepah. Cakep. Kalau udah datang kakak kita ini Pak berhijab, tentu sudah pula artinya kita semua akan mendapat berkah.
udah pulang macam tahu macam siapa bilang ustazah jadi iya, ya. Baik Bang Munir, emang kalau udah Bang Munir pantunnya nggak habis-habis ya untuk memuji para wanita-wanita cantik yang sudah kita hadirkan ya pastinya ya. Dan semoga cuaca ekstrim ini tidak bertampak kepada kita semuanya ya, tapi memberikan kesehatan yang pastinya positif ya. Tapi Bang Munir, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan topik menarik kita terkait dengan dampak cuaca ekstrim terhadap kesehatan, jadi pengen tahu nih dari perakirawan kita seperti apa nih cuaca dalam beberapa hari ke depan, apakah memang berpotensi untuk masuk ke dalam cuaca ekstrim atau seperti apa kira-kira nih Bu Utami, silahkan. Jadi kan untuk saat ini kan wilayah Sumatera Utara itu sudah memasuki musim kemarau, yang mana itu dari dasarian kedua Januari itu kita telah masuk musim kemarau dan puncaknya itu diperkirakan Juni hingga Juli dasarian kedua. Jadi untuk saat ini wilayah Sumatera Utara itu potensi hujannya masih ada, terutama di area lereng barat, pegunungan dan pantai barat. Sedangkan untuk wilayah lereng timur, pantai timur seperti Kota Medan itu lebih cenderung hujannya lebih rendah. Jadi memang demikian, kita tahu kalau dulu masa awal lajang-lajang, iya Pak Munir, asal udah ber-ber itu udah musim hujan. Iya, saya seperti itu ya dulu-dulu ya. Tapi ini udah perputaran berganti-ganti, kadang-kadang nggak ber-ber pun ya ber-ber juga jadinya, kadang hujan juga. Inilah dia, perubahan pancaroba tadi, jadi siklusnya itu berubah terus. Cuman ada hal yang paling menarik di sini. Di dalam suasana, katakanlah saya bilang suasana, kita kan bicara masalah ekstrim ini, cuaca ekstrim. Betul Bang. Bagaimana antisipasi BMKG dan untuk sarana komunikasi kepada masyarakat, pemberitahuan atau sosialisasi kepada masyarakat, tentu kan ada gitu. Nah, ini gimana? Jadi kan gini kan Pak, yang dikatakan cuaca ekstrim itu kan cuaca yang di luar jangkauan normalnya. Betul. Salah satunya itu yang pertama itu kayak suhu panas, itu misalkan normalnya 36 derajat. Sedangkan kalau lebih dari 3 derajat itu dikatakan suhu ekstrim. Baru yang kedua itu angin kencang, yang dikatakan angin kencang itu di atas 45 km per jam. Kalau di suatu daerah itu terjadi angin kencang tapi tidak mencapai segitu kecepatannya, itu tidak dikatakan cuaca ekstrim. Jadi itu kita cara kita mengasih edukasi kepada masyarakat itu. Betul. Kita tuh memberikan peringatan dini 3 jaman yang kita sebarkan itu melalui media sosial kita, yang mana stakeholdernya itu BBD sama media. Baru juga kita menyebarkan ke media sosial kita, yaitu Instagram kita di info BMKG Sumut, dan kita juga ada di web kita untuk info update-nya. Dan juga kita mengirimkan peringatan dini iklim yang bersifat dasarnya 10 hari. Jadi tiap 10 hari kita itu mengirimkan surat ke gubernur, itu yang mana daerah-daerah mana yang bakal berdampak. Jadi berarti tetap diantisipasi setiap suatu saat per 10 hari tetap ada laporan. Ada. Untuk antisipasi ini luar biasa, artinya kesiapan itu ternyata nggak perlu kita galau lah bagi masyarakat Sumatera Utara, karena kesiapan yang betul. Jadi kalaupun ada hal-hal yang sifatnya ekstrim dan sebagainya, sampai saat ini belum ada lah kata-kata ekstrim. Dan semoga tidak ada ya. Masih di batas-batas kewajaran. Betul. Kan gitu, baik, Mbak Munir. Awak nih mau ibu tau. Ibu meragi, kapan aku ditanya? Ini kami tanya. Pastinya kita tanya. Karena memang ini sangat penting sekali ya. Apalagi kita memang kesehatan itu memang paling utama ya. Kalau ada uang tapi gak sehat, gak bisa menikmati ya. Memang kesehatan di atas segalanya gitu ya Pak Munir ya. Betul. Tentu kita pengen tahu ya seperti apa kira-kira, apakah memang ada dampak yang terjadi terhadap kesehatan kita, khususnya dalam masa-masa yang dikatakan dengan cuaca ekstrim. Seperti apa nih Bu Kabit? Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Cici, Pak Munir. Iya. Ya, Bu apa tadi? Tadi Bu. Iya. Jadi saya juga menyimak nih yang dinamakan ekstrim kan enak ya, langsung dari sumbernya. Nah, jadi sekarang kita lihat ya kalau dari sisi kesehatan itu, kalau yang ekstrim itu kan ada yang misalnya kayak gini nih, suhunya panas terus. Betul. Ya. Itu mungkin penyakit yang banyak itu muncul itu mungkin ISPA ya, batuk, ya flu, dehidrasi. Nah, kemudian juga mungkin penyakit-penyakit yang ada bawaannya seperti hipertensi apa itu bisa jadi terjadi, bisa bahaya, berdampak dia kalau memang kita tidak melakukan pencegahan seperti itu. Makanya ada istilah misalnya head stroke ya, dia bisa menjadi stroke karena panas. Nah itu, terus kemudian ada juga yang sifatnya seperti ekstrimnya itu tapi yang berganti-ganti, kan ada gitu ya. Cuacanya panas banget, udah itu hujan, panas. Nah itu yang kita antisipasi untuk penyakitnya beda lagi.
Nah itu kemungkinan bisa membuat nyamuk itu jentik ya, demam berdarah ya, penyakit Aedes, jentiknya Aedes namanya Aegypti. Jentik nyamuk Aedes aegypti ya, itu bisa berkembang. Nah kita khawatirkan itu terjadi penyakit DBD. Makanya kadang-kadang kan muncul nih di apalagi di sekitar bulan-bulan 5 biasanya ya. Betul. Bulan 5, bulan 6 kalau terjadi ekstrim dia panas, hujan itu biasanya berkembang itu jentik itu. Jentik Aedes aegypti itu bisa menimbulkan penyakit demam berdarah gitu. Seperti itu. Ini luar biasa. Jadi kita ingatkan kepada masyarakat apapun itu, bagaimanapun itu, kembali kepada diri kita untuk menjaga kesehatan kita. Iya. Saya ingatkan di rumah kita, bersih-bersihlah. Bebaskan diri kita dari namanya jentik-jentik nyamuk. Kadang-kadang ada yang lupa ibu-ibu nih. Dia buat biar enak ruangan tamu, dia dibikinnya pot bunga, bunga hidup, taruh air. Tapi airnya tak pernah ditelitinya ada jentik ya apa tidak, awas padai. Tidak pernah diganti. Itu harus diganti-ganti ya, jadi jangan nggak diganti ya Bu ya. Jangan pula didiami sampai penuh jentiknya, dari betelur dia jentik, dia habis itu jadi nyamuk, dia balik lagi di situ juga, jadi jangan sampai. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya juga Bu, saat ini juga kesiapan daripada pemerintah kota ataupun dinas kesehatan, sejauh mana untuk mengantisipasi hal ini? Iya. Sudah pasti kami lebih menggalakkan ke upaya promotif dan preventif. Nah ini salah satu upaya promotif preventif juga ya, seperti ya, ini betul. Adanya melalui media sosial seperti ini, melalui TVRI, kami berterima kasih juga karena menyebarkan edukasi kepada masyarakat bagaimana untuk mengantisipasi supaya di cuaca ekstrim ini tetap sehat dan bugar seperti itu. Nah kemudian juga yang kami lakukan mungkin kalau ada pencegahannya itu promosi kesehatan seperti itu. Misalnya kita tahu sudah cuaca ekstrim, kita edukasi. Kita kan ada 41 puskesmas. Betul. Mereka masing-masing punya satu staf biasanya. Betul. Petugas promosi kesehatan yang turun baik ke masyarakat dalam kegiatan posyandu atau di kelurahan, kecamatan ataupun di mana saja, di sekolah, memberikan edukasi di saat cuaca ekstrim, apalagi yang masyarakat rentan seperti usia tua atau segala macam, kalau bisa hindari di cuaca ekstrim itu melakukan aktivitas di atas jam 11 sampai jam 3, itu biasanya cuacanya sangat ekstrim, sangat panas, pakailah baju yang berbahan yang nyaman gitu ya, jangan yang kalau bisa jangan berbahan baju yang berwarna gelap. Bisa kalau gelap itu kan menyimpan. Betul, panas ya Pak ya. Kemudian minumlah air yang cukup banyak. Kalau kita itu dianjurkan paling tidak 8 gelas satu hari. Nah, bentuk-bentuk kegiatan promotif dan preventif itulah yang kami laksanakan di saat cuaca yang ekstrim ini supaya masyarakat itu jangan menjadi timbul penyakitnya karena masalah cuaca yang ekstrim seperti Alhamdulillah. Itu. Saran yang demikian baik, artinya bagi masyarakat yang pelit kali untuk minum. Minum betul. Itu paling penting dalam suasana panas. Kalau enggak kekurangan zat cair, kan kita ini kalau kekurangan zat cair lupur juga ya kita. Ya pikir enggak lupur ya kan. Boleh minum air putih, tapi air putih jangan banyak minum, tapi misalnya minum yang air energi beralkohol ya kan. Ditambah pula lagi ditambah yang minuman yang manis. Saset, iya, ya, itu enggak baik. Minum air penyakit lainnya ya, Bu. Seperti kita hari ini kan bagus ya. Sehat ya, Bu ya. Sehat. Nah, memang siapkan air putih, Bu. Jadi biar supaya nampak bersih hati kami. Iya. Ya, ini yang terbaik memang. Yang paling aman dan terbaik ya, Bu. Baik, tapi Bu, untuk kasus-kasus yang tadi seperti yang sudah Ibu sebutkan, apakah memang sudah ada di Kota Medan dan apakah jumlahnya juga sudah cukup banyak atau seperti apa kira-kira Bu? Kalau untuk saat ini ya, tadi kalau disampaikan Ibu tadi cuacanya ekstrimnya panas saja ya. Tapi kalau panas dingin, panas hujan itu biasanya ada DBD. Kalau DBD itu kan kita tahu memang merupakan penyakit endemis. Betul. Memang selalu ada gitu. Karena memang nyamuknya ada, habitatnya ada. Nah, jadi dia suatu saat pasti akan muncul seperti itu. Tapi kalau untuk cuaca yang benar-benar ekstrim ini, nah kadang-kadang masyarakat ya seperti itu, datang-datang kok lemas ya. Betul. Dia udah hipertensi, dia mungkin pakaiannya juga super ketat misalnya ya. Akhirnya dehidrasi, makanya kita waspadai kalau misalnya masyarakat itu ketika melakukan aktivitas gitu di suasana di cuaca yang ekstrim, mungkin tiba-tiba dia keringatnya banyak berkelebihan, mukanya pucat, dia mengalami rasa lemas, segala macam ya. Nah itu kita awasi tanda-tanda dehidrasi seperti itu, cepat-cepatlah ke Fasyankes untuk segera diatasi seperti itu. Alhamdulillah, artinya kita kan mungkin
istilahnya makin tahu kan gitu. Iya. Yang tadi kita ini kenapa begini? Jangan salahkan siapa-siapa. Diri kita juga ternyata yang lemah. Betul. Artinya tidak mau peduli dengan kesehatan kita sendiri. Benar. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Cuman itu juga kita harus antisipasi semuanya. Benar. Sampai tidak teralfakan untuk kesehatan. Begitu kita awali, kita jatuh sakit, ingat ya, kalau sempat Om Nami, keluarga kita pun ikut sakit. Artinya kenapa? Ikut memikirkannya. Jadinya. Kalaupun misalnya harus misalnya melakukan aktivitas di cuaca yang panas ya, pakailah topi atau payung pelindung ya, untuk pelindung gitu ya. Bahkan sekarang kan sudah banyak ya sunscreen itu ya, sunscreen dengan SPF 30 ya, itu biasanya bisa melindungi kita dari panas yang seperti itu. Misalnya di ini ya, dioles di tempat-tempat yang terbuka dari terpapar dengan sinar matahari. Ketika kita memang harus melaksanakan aktivitas di luar, jadi kita punya cara untuk mengatasinya. Iya, alhamdulillah ini luar biasa. Jangan lupa, jangan pelit, jangan apa, tetap beli aja pelembab, taruhkan badan. Nah, biar supaya ikut lembab badan itu kan enak segara. Yang jelas ya ini luar biasa. Tadi udah diingatkan orang nih. Kalau ndak ambil batang di para-para, jangan ditebang si batang timun banyak kali pun kita berbicara. Cut dulu. Elok kita dengarkan musik sambil minum. Silakan, Solven. Ya, tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara dalam tajuk Markombo. Tema kita adalah dampak cuaca ekstrim terhadap kesehatan. Yang jelasnya antisipasi perlu, waspada perlu, tapi yang jelasnya lebih perlu lagi kita lebih daripada waspada, tetap menjaga kesehatan kita, itu yang paling ampuh. Jangan sesudah sakit baru kita sibuk untuk sehat, kan gitu. Alhamdulillah Ji, tetap kita bersama dengan ibu-ibu kita ini, termasuk Ji lah ya, karena awak kadang-kadang gara cowok sendirian nih. Jadi merasa paling ganteng gitu. Merasa paling ganteng, padahal ganteng kok. Ditengok orang, Ya, tetap ganteng lah. Alhamdulillah. Baik, silakan Ji. Iya, dan kami masih juga mengingatkan kepada pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan kami di telepon interaktif kita di 0811-6100-386. 0811-6100-386. Kami masih menunggu pertanyaan dari Anda, tapi sebelum pemirsa di rumah yang antusias untuk bergabung, kita duluan yang antusias untuk bertanya ya, pastinya ya Bang Munir ya. Baik, nah kita kembali kepada Bu Utami terlebih dahulu nih, terkait dengan cuaca ekstrim ini sendiri, atau mungkin cuaca-cuaca memang setiap harinya memang kita jalani seperti itu. Apakah ada hal-hal yang mungkin bisa di luar dari prediksi selama beberapa hari ke depan untuk ya supaya kita juga bisa antisipasi kan Bang Munir ya, karena kan kalau yang memang diperkirakan itu mungkin beberapa hari ke depan sudah mulai terlihat, tapi kan belum pasti, bisa jadi gagal seperti itu, atau seperti apa deh Bu Tami? Oh, jadi kan kalau dari kita sendiri ya BMKG Kamba itu kan kita kan memberikan informasi itu setiap hari, jadi itu informasi terus diupdate yang terbaru, karena kan namanya cuaca itu kan bersifat kan dinamis, yang artinya itu berubah. Jadi itu mau nanti kondisi cuaca selama 3 hari itu sama, mau nanti tiba-tiba enggak. Jadi kita tuh ada namanya, karena kita wilayah Sumatera Utara ini kan dia namanya memiliki 2 puncak musim hujan sama 2 puncak musim kemarau. Jadi kalau untuk kita ini lah kayak musim kemarau gini, ini belum tentu kemarau terus tidak ada hujan, pasti selalu ada, beda sama yang di era wilayah di Jawa sana, kalau udah namanya kemarau, pasti mereka tidak ada hujan, makanya sampai ada antisipasi menghadapi musim kemarau. Sedangkan wilayah Sumut ini beda, dia walaupun kemarau tetap ada hujan, jadi antisipasinya kita selalu mengupdate informasi cuaca. Yang kayak dari iklimnya itu pasti ada namanya memberikan informasi tentang perakiraan musim, musim kemarau kapan, hujan, baru memberikan informasi hari tanpa hujan. Sedangkan untuk dari yang meteorologi sendiri ya, itu memberikan informasi perakiraan cuaca per 3 hari, baik 7 hari, dan adanya juga peringatan dini per 3 jaman yang selalu kita update. Jadi untuk informasi itu selalu update lah. Oh, 3 jam sekali juga ada informasinya ada, kita beri informasinya. Artinya pemirsa di rumah juga bisa mengecek dan memantau ya di website ataupun di sosial medianya BMKG Wilayah Satu Medan, seperti itu ya Bang Munir ya. Nah, terkait dengan
hujan buatan. Nah, kalau musim seandainya nih, Kota Medan atau Sumatera Utara mengalami musim kemarau yang berkepanjangan, apakah memang bisa dibuat hujan buatan atau seperti apa nih? Oh, itu untuk hujan buatan kan pasti ditengok potensinya di mana. Itu kan pasti ditengok di mana bakal terjadinya pertumbuhan awan hujan itu. Kalau kemarin pernah kita juga buat TMC itu ya, hujan buatan itu kemarin yang pas acara F1 itu kan pernah dibuat itu untuk mau dikasih hujannya itu supaya tidak jatuh ke daerah Samosir, itu bisa dibuat juga. Cuman kalau untuk antisipasi musim kemarau itu untuk wilayah Sumatera Utara itu tidak perlu dibuat karena musim kemarau kita pun juga ada pasti hujan. Jadi untuk stok air kita insya Allah aman lah. Aman ya. Inilah sedapnya BMK gini. Betul, Pak Munir. Jadi udah jadi pawang hujan bisa ya kan. Jadi gimana tuh ada perhelatan atau pesta nanti? Langsung dipindahkan aja ya. Biar digeser. Minta tolong sama BMKG itu angkat ya. Satu pesta ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah. Nyala kita ini. Silahkan Pak Munir. Tapi itulah ya. Jadi artinya kenapa segala upaya secara teknologi kita udah bisa upayakan yang terbaik. Kan begitu. Tinggal kita sendiri mau bagaimana, apakah mau juga aman, katakanlah tidak terjadi banjir. Semuanya itu masyarakat yang dulu saya harapkan untuk dapat menjaga kelestarian hutan kita yang ada dulu. Iya. Apapun alasan kita, kalau di sana gundul, imbasnya di hilir. Karena hilir yang merasakannya, kan gitu kan. Nah, kami lah yang di hilir, kena banjir. Jadi kepada kawan-kawan yang berada di pegunungan, kami harapkan janganlah tebangi hutan-hutan itu ya. Bantulah kami di kota ini. Nah, bukannya apa kali? Kalau kalian tebangi sana, tinggallah kami terima imbasnya di sini. Iya, banjir kiriman. Nah, kemudian kepada Ibu Tami juga nih, agak bertanya sedikit ini. Bu, peralatan sudah lengkap, informasi sudah lengkap. Menurut Ibu, pedulinya masyarakat terhadap wacana ini gimana? Jadi untuk saat ini ya, kita kan setelah kita memberikan informasi ke media sosial, di Instagram kita itu, kayaknya sering juga ada respon balik dari masyarakat kan, sering nanyain, ini daerah sini udah panas terus nih, kapan ya hujan? Jadi kayaknya setelah diperhatikan tuh untuk memberikan informasi yang penyebaran dari informasi cuaca itu lebih cocoknya tuh ke media sosial, karena sekarang kan apa-apa orang udah ke teknologi, ke media sosial semua, medsos. Jadi untuk saat ini, masyarakat sih udah banyak ya yang memberikan respon balik ke kita. Misalnya kayak kita di grup Karo, ngasih tahu ada hujan deras nih di daerah Karo. Pasti masyarakat yang di grup media, iya hujan di daerah Tegenderget katanya gitu. Jadi udah ada respon baliknya kita lah sekarang. Dapat gambaran ini tiba-tiba dari sana langsung bilang, oh iya memang betul Bu hujan ini. Terus kan untuk sekarang kan edukasinya itu ke anak-anak sekolah udah rajin ke kantor BMKG untuk mau belajar edukasi. Jadi itu dari kita sendiri ngasih edukasi dari sekolahan, juga ada datang kunjungan ke kantor kita. Jadi kita sekali memberikan pembelajaran ke mereka lah, apa itu cuaca, apa yang harus dilakukan. Alhamdulillah artinya respon itu demikian baik. Tapi masyarakat juga harus memberikan respon, seandainya pun mana tahu masyarakat kita, keluarga atau apa yang ingin mengetahui cuaca, kalau kita mendapatkan, jangan lupa share kepada keluarga. Oh, dan misalnya tidak jalan-jalan pula ke Brastagi kan. Nah, tiba-tiba, mohon izin suasana Brastagi saat ini hujan. Iya, kan, bisa. Jadi biar jangan nanti sampai di sana nggak bisa berbuat apa-apa, yang geletar aja ya, karena udahlah cuaca dingin, ditambah lagi hujan, tambah dingin. Nah, ya kan. Itulah dia. Betul sekali, Bapak. Alhamdulillah, ini luar biasa. Kemudian kepada Ibu, Bu, intinya cuaca tadi kan udah begitu jelas ya. Artinya semuanya udah terantisipasi. Untuk mengantisipasi kepada masyarakat, sosialisasinya apa tetap berjalan secara maksimal? Sebagaimana Ibu bilangkan tadi, ada 41 puskesmas. Kita bilanglah istilah dulu ada tim penyuluh ini, satu orang. Iya. Penyuluh ini apakah tetap secara rutin? Ya, tetap Pak. Jadi kan setiap puskesmas ada satu staf promkes namanya. Betul. Promosi kesehatan. Dan kita juga dibantu oleh kader-kader. Kita kader-kader itu tersebar di seluruh Kota Medan, ada sekitar 6.000-an kader dengan posyandu 1.324. Mereka ikut juga memberdayakan, memberikan penyuluhan yang pasti untuk menghindari walaupun di cuaca ekstrim supaya orang tetap sehat. Yang pertama itu tetap melaksanakan aktivitas ya, dan kalaupun ada aktivitas olahraga yang ringan tetap dilaksanakan. Kemudian wajib istirahat yang cukup ya kan, istirahat itu harus cukup. Kemudian makanan yang bergizi
dengan konsumsi air putih yang cukup dan kelola stres dengan baik. Betul. Itu juga untuk menghindari semuanya itu, jangan sampai sakit walaupun di cuaca yang ekstrim. Di luar yang ditambah yang tadi yang sudah kita sampaikan di awal. Nah, saya teringat awal ngomong Gigi. Apa tuh Bang Munir? Percuma kita berduit kalau kita sakit. Betul. Ya, kan memang gitu. Kalau kesehatan itu kesannya murah ya. Tapi ketika sakit kita tahu bahwa kesehatan itu ternyata kosnya tinggi. Iya, sangat tinggi. Jadi yang paling betul itu tahu. Udahlah sehat berduit lagi awak ya kan. Itu paling betul. Paling terima dan maksimal ya pasti. Semua kita butuh seperti itu ya Bu ya. Tensi kita stabil, galau kita stabil, semua gula darah pun stabil di sini. Iya, aman itu kalau udah. Udahlah sehat berduit lagi. Iya, ya, kalau udah berduit terus banyak penyakit semua nggak bisa dimakan ya, nggak bisa dibeli semua. Tidak menikmati hidup ya Bu ya. Semua dibatasi ya kan. Iya, makanya jangan sakit Bang Munir tuh. Insyaallah mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Sama-sama juga. Di tempat aku sana ada namanya puskesmas ataupun posyandu lansia. Ya. Tiap hari Kamis sudah membuat macam tadi. Oh, nah, udah ke posyandu lansia ya Bapak ya. Perlu menjaga kemungkinan hal-hal yang tak diinginkan. Benar. Kalau udah kepala 6 semuanya harus jangan sombong, harus merendahkan diri. Baik, pemirsa dan juga pemirsa, tentu kalau ngomongin soal kesehatan ya ada berbagai hal yang menjadi tips hidup sehat. Nah, dengan cuaca seperti ini Bu, yang mungkin juga kalau semisal nih kita mendapatkan Sumatera Utara dengan kondisi yang memang cuaca ekstrim, apa nih tips atau langkah hidup sehat yang memang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh cuaca yang sendiri Bu? Ya, tadi udah di awal udah disebutkan ya kan Bu, bahwa yang pasti kita itu harus pertama itu cek kesehatan secara berkala ya. Jadi kita tahu kalau ada penyakit kita misalnya sudah hipertensi ya kan, di panasnya ekstrim lagi dia keluar nggak ada pakai pelindung diri, kita kan khawatirkan ada penyakit komplikasinya ya, bisa terjadi head stroke dan sebagainya. Jadi cobalah melakukan gaya hidup yang sehat, konsumsi makanan yang bergizi, kemudian minum air yang cukup, istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, olahraga tetap dilaksanakan, dan kemudian yang seperti di awal sudah kita sampaikan, ketika kita melaksanakan aktivitas yang fisik di cuaca yang ekstrim, kita lihatlah kalau memang suasananya harus keluar, kita hindari kalau bisa di atas jam 11 sampai jam 3 itu sangat panas itu biasanya. Kalaupun memang harus, kita pakai alat pelindung diri kita, pakai sunscreen boleh, pakai topi, pakai payung ya kan, dan sediakan selalu air putih. Biar kita tetap minum ketika ada timbul tanda-tanda gejala bahwa kita mengalami dehidrasi, segera minta pertolongan. Baik. Nah, untuk makanan sendiri Bu, apa nih makanan yang paling terbaik yang memang bisa dikonsumsi untuk hal ini Bu? Ya, makanan bergizi. Istilahnya kan sekarang gizi seimbang. Iya. Gizi seimbang itu ada proteinnya, karbohidratnya, kalori, vitamin dan mineral, di mana cukup dengan serat, banyak serat, kemudian ada buah dan sayur seperti itu. Jadi dengan konsumsi makanan yang bergizi, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit seperti yang tadi itu saya sampaikan. Jadi makanan juga jadi, penting Bang Munir. Oh iya, jangan sembarangan makan. Betul. Nanti tercipta pabrik di dalam diri kita. Tahu pabrik apa? Pabrik gula. Pabrik diabetes, gula, sama pabrik asam. Asam lambung, asam gula. Nah ini kacunya, banyak. Banyak asam-asam ya. Asam-asam, iya. Allah, betul sekali Bang Munir. Karena gini, ada satu prinsip. Kalau udah kita kena hipertensi dan diabetes, dokter itu hanya segan mengucapkannya, selamat ya Bapak kena penyakit seumur hidup. Iya. Jadi segan dia. Cuman dia bilang, ini Bapak nggak bisa terlepas daripada obat, harus tergantung pada obat. Ya udah. Hanya dia segan obat. Bilangnya sakit seumur hidup. Iya. Sering juga memang banyak orang gini Pak, memang itu juga perlu kita edukasi. Iya betul. Ketika sudah kena, namanya kan penyakit tidak menular, penyakit degeneratif, dan biasanya orang juga karena kita makin berlanjut usia kita pasti akan ada aja terdampak kena penyakit itu. Tapi yang pasti kita harus tahu bahwa tetaplah minum obat. Selain yang tadi itu tips-tips kesehatan itu, memang udah seumur hidup harus minum obat. Jadi banyak orang yang salah berpikir bahwa
udah saya makan satu minggu, udah enak badan, nggak perlu lagi. Lagi. Nanti jadi kecanduan katanya. Padahal gara-gara nggak terkontrol hipertensinya, masuk dia ke stroke, masuk dia ke ginjal, jadi cuci darah, masuk dia ke jantung, jadi cardiac arrest, MCI, myocard infarct. Nah itulah yang orang nggak paham. Ya kalau udah memang sakit gula, sakit hipertensi, memang dia udah pengobatannya seumur hidup selain dengan lifestyle yang baik seperti itu. Jangan pula begitu cek ternyata darahnya artinya terjadi darah biru, darah tinggi kan hipertensinya ada, ceknya darah umat tinggi kali kan, bantinya obat tadi itu obat ala katakanlah sampai 4 butir ya terakhir darahnya turun orangnya kolaps. Allah. Baru ya di bawah pengawasan dokter. Iya, tapi ya Bu ya. Ya, karena kadang-kadang memang hanya dengan perubahan lifestyle, perubahan diet makanan, mungkin hipertensinya bisa bagus terkontrol, tapi memang dia harus rutin berobat. Itu dia. Memang kita dianjurkan kalau kita memang sehat setahun tuh bisa harusnya sebaiknya 2 kali per 6 bulan apa check up lah. Karena di situ mungkin ketahuan yang tadinya nggak ada penyakit hipertensi, mungkin udah penyakit hipertensi, yang tadinya nggak ada penyakit gula, loh kok sekarang saya udah diabetes. Karena memang kita sudah lanjut usia itu memang namanya penyakit degeneratif. Sepanjang kita makin usia, kita makin tua, mungkin sudah ada menyimpan penyakit. Iya, itu dia. Iya, jadi jangan dibawa susah. Ya. Ya, kan? Semua ada solusi ya Bu ya? Iya. Baik. Yang jelas saya paling prinsip, kalau kita punya penyakit, terima penyakit itu sehingga gampang untuk menetralisir penyakit itu. Tapi kalau kita tidak terima, menjadi pemikiran itu akan menambah beban penyakit itu dan penyakit kita pun akan makin berat berdampak ya kan. Jadi itu dia intinya, mari sama-sama kita jaga kesehatan kita. Hanya satu kata yang paling indah, yaitu sehat itu murah, sehat itu indah, sakit itu untuk kembali kepada sehat, kosnya tinggi. Itu dia. Jadi lebih bagus mencegah daripada itu dia. Ya, jadi itu dia clue-nya ya. Iya. Untuk sehat itu juga biar kami tetap dalam keadaan sehat, ya break dulu lah kami. Ha, kita dengarkan musik bersama ya. Makan sobat. Tetap bersama kami di Markombur. Ya, jadi hari ini TVRI Sumatera Utara dalam segmennya menyajikan dampak cuaca ekstrim terhadap kesehatan. Tentu tetap kami berharap kepada masyarakat Sumatera Utara, pemirsa TVRI, tetap untuk berdialog interaktif kami nantikan ke 0811-61-00386. Betul, Pak Munir. Baik, dan sebelum kita ke Bu Utami, saya ada pertanyaan sedikit nih untuk Ibu Kabid kita, Bu Helena. Terkait dengan dampak nih, Bu. Bagaimana cara kita untuk mengenali bahwa kita sudah terserang oleh dampak yang terjadi terhadap perubahan cuaca yang ada? Seperti apa, Bu, kira-kira? Ya, biasanya ketika misalnya datang ya, misalnya pasien yang datang ke Fasian Kes, itu kan pasti mulai dari anamnese, kemudian ada pemeriksaan fisik ya. Betul. Dan itu pasti digali ya. Apalagi kalau tadinya dia dalam kondisi yang sehat ya kan, misalnya obat dia punya penyakit, tapi dia udah rutin minum obat, tapi kan bisa dilihat dari keluhannya. Mungkin setelah dia aktivitas di luar, di panas terik misalnya, tiba-tiba dia pingsan dibawa misalnya. Nah itu kan dari telaah ya. Kadang-kadang sering karena cuaca ekstrim ini dalam kondisi lemas dibawa. Bukan, jadi kita anamnesenya bukan kepada si pasien, tapi kepada orang yang membawa gitu. Itu paling sering juga pada anak-anak ya, sering gitu ya. Aktivitas fisiknya di luar, cuaca ekstrim, tiba-tiba pingsan gitu. Nah ternyata dilihat rupanya kadang-kadang ternyata dia karena dehidrasi ya, dilakukan pertolongan dan kemudian membaik di anamnese. Biasanya kita tahu bahwa itu karena pengaruh dehidrasinya karena aktivitas di luar di cuaca yang ekstrim seperti itu. Baik, jadi kita juga harus mengenal ya ketika memang tubuh kita sudah terserang antivirus seperti itu ya Bu. Virus-virus yang ada di luaran sana termasuk dengan karena triknya, trik mataharinya. Jadi biasanya itu misalnya dia udah ketahuan nih, misalnya ketika dia udah mau terserang kok keringatnya berlebih. Tiba-tiba dia merasa pucat, lemas ya.
Terus dia buang air kecilnya mungkin jadi sedikit dan berwarna kuning pekat gitu ya. Dia mengalami tanda-tanda dehidrasi. Itu dia. Dan jadi, biasanya sampai pingsan ya biasanya. Gitu. Jadi kita harus kenal juga ya kalau ternyata pingsan itu salah satunya mungkin terjadi karena itu sendiri ya Bu ya. Mungkin dia lama di aktivitas di panas matahari, tidak pakai pelindung, tidak pakai yang tadi seperti itu ya, tabir surya dan segala macam, tidak minum, dia otomatis kan dia mengalami dehidrasi gitu. Hai. Kan jatuh dia. Ya, ini luar biasa, artinya kita kan makin transparan. Ya. Jangan sepele dengan hal itu, betul. Kan begitu. Ya. Jadi kepada masyarakat Sumatera Utara, perbuatan sepele itu adalah hal menyepelekan diri kita daripada masalah kesehatan kita. Jadi jangan sekali-sekali, kalaupun ada tanda-tanda yang tidak enak di badan kita, ingat pemerintah sudah menyiapkan tempat-tempat kesehatan, puskesmas, datang aja. Jadi tunjukkan KTP Anda, sudah bisa dilayani. Masalah yang lain nanti, urusannya kan itu Bu. Datang aja tunjukkan KTP. Biasanya langsung ditolong, pertolongan pertama ya. Jadi secara intinya kalau memang harus UGD, nanti itu yang tahu itu perawat ataupun dokter yang ada di puskesmas akan memberikan rujukan dan sebagainya. Jadi nggak usah takut, tahu penyakit itu nggak usah takut. Kadang-kadang tahu ini hari sama tahu 4 bulan, lebih parah nanti tahu 4 bulan. Lebih bagus tahu ini hari, bisa penindakannya lebih gampang. Ya, kalau udah 4 bulan kemudian lebih parah lagi penindakannya, makin dalam. Kita ngomongnya, karena kenapa ngomongnya harus begitu caranya? Iya. Di Medan, wilayah gaya Medan itu harus begitu. Karena kalau begini, masuk kuping kiri, bukan pening kepala warna. Ajak kita. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi satu hal yang tipnya yang paling enak, kita sama rajin berolahraga ya. Ya, jangan tapi ketika di cuaca yang ekstrim, ya jangan yang berat-berat dulu ya. Hindari aktivitas yang olahraga. Ya. Kalau perlu udah ketahuan ada gini-gini, udah berlebih berat badan nawak dia jangan ya, berlebihan. Ya kan susah sama saya. Aduh, boleh saya langsung ya Bu? Iya, boleh saya langsung. Enggak, jangan merasa bangga. Tapi ini aku ya warning juga, masukan juga ya, buat saya. Kalaupun harus makan obat, kawan-kawanku janganlah pandi-pandian kalian menentukan obat kalian sendiri. Ya. Minta saran referensi dokter. Kalau perlu pakai resep biar aman. Iya, nanti jangan kalian udah makan obat. Aku karena makan obat itu kena ginjal aku. Kalian salah kan obat. Padahal kita yang nggak taat dan patuh. Minum banyak. Suka-suka ya, kita. Kan gitu kan. Itulah. Bang Munir, kita lanjutkan dengan pembahasan kita masih dengan topik yang menarik. Betul. Dampak cuaca ekstrim terhadap kesehatan. Nah, saya mau beralih ke Bu Utami terlebih dahulu nih sebelum mungkin nanti kita lanjutkan pembahasan yang lebih dalam lagi. Terkait dengan kolaborasi terhadap pemerintah provinsi ataupun pemerintahan kota, tadi kan sudah ada mungkin edaran selama 10 hari ya, perkiraan selama 10 hari. Apakah ada kolaborasi lainnya yang memang dilakukan oleh BMKG dan juga pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten kota atau mungkin provinsi Sumatera Utara? Jadi kan untuk saat ini kita ada namanya produk kita namanya perkiraan cuaca berdampak atau itu IBF ya kan. Jadi kemarin itu kita sempat berkoordinasi dengan BBD setempat, terutama kemarin saya pergi ke BBD Langkat, kita membuat koordinasi sama mereka lah. Kita listkan, misalnya hujan lebat di daerah sini, biasanya sering terjadi apa? Misalnya hujan lebatnya seharian, ini biasanya banjir Bu di daerah sungai ini, sungai Batang Serangan, sungai Besitang, terus di daerah mana lagi lokasinya Pak? Ini Bu Desa Simpa. Baru kita kemarin juga kesempat ke BBD Binjai juga, kita tanya ke mereka, apa aja potensi hujan yang daerah di situ? Misalnya hujan lebatnya menyebabkan apa? Banjir. Banjir daerah mana saja? Biasanya itu daerah di mana banjirnya? Apakah daerah cekungan atau daerah dari aliran sungai? Baru kita sempat juga menanyakan ke mereka juga dampak dari hujan petir. Apakah ada sampai korban jiwa atau tidak? Jadi kemarin tuh kita sempat koordinasinya untuk itu, untuk saat ini ya yang kita buat ya. Jadi kita dari yang hasil dari yang koordinasi kita itu nanti kita akan mengeluarkan peta perkiraan berdampak. Nah, itu untuk perkiraan berdampak itu setiap hari kita keluarkan informasinya, ada kita share ya di media sosial, ada di grup kita ya, grup kita yang itu BCBD sama Info BBD. Jadi untuk saat ini koordinasi kita lebih ke perkiraan berdampak ya, produk baru kita yang sekarang.
Baik, jadi dari situ mungkin dari situ juga bisa kita lihat terkait dengan kesehatan juga ya, seperti ya. Itu ya. Jadi misalnya di mana, misal lagi banjir daerah sini, pasti kan berhubungan tentang diare juga, ya, muntah mencret. Sedangkan kalau misalnya musim kemarau gini kan dia lebih ke kebakaran hutan dan lahan, kan pengaruh juga terhadap udara kan, kualitas udara itu juga kita ada koordinasinya. Baik, Bang Munir. Relasinya itu perlu. Karena kenapa? Iya. Kalau nggak ada seperti itu pula, kapan kita mau tahu kan gitu? Betul. Kapan kita mendapatkan data yang positif? Iya, Bang Munir. Inilah dia luar biasa ya. Saya mau tanya kepada ibu ini dulu. Bu, ketawa ibu. Ibu Tami ketawa. Aku bilang mau tanya sama ibu, ibu Tami. Bu, izin bu. Aku nak menanya ini. Saat ini yang kita ketahui bersama, yang domain itu yang diderita masyarakat apa? Penyakit apa? Ha, ini dia. Masyarakat perlu tahu juga ini. Iya. Yang mungkin kasus yang terbanyak ya. Saat ini. Kalau untuk di rata-rata ya di puskesmas itu yang paling banyak itu selalu ISPA ya. ISPA infeksi ya. Saluran ya, pernafasan atas, ya. Atas ya. Jadi mungkin kalau di saat cuaca ekstrim ini ya mungkin lebih banyak lagi dari biasanya. Iya, iya. Karena mungkin ada batuk-batuk lagi ya. Batuk-batuk karena yang seperti tadi disampaikan Bu Utami, kalau ekstrim itu kan mungkin apanya juga ya, udaranya juga nggak baik ya. Seperti itu, jadi gampang terserang batuk gitu. Polusi udara. Ya, inilah luar biasanya, itu. Jadi kepada masyarakat juga, ya. Ingat ya, walaupun dulu kita pernah sama-sama merasakan namanya pakai masker, yeah. Tapi dengan situasi ini jangan lupa masker. Jangan sepele. Cuaca tetap, karena kita belakangan dengar kabar juga di seberang, di negara tetangga, itu kasus pandemi merebak lagi, 25.000 kasus. Jadi untuk itu mari kita antisipasi diri kita agar tidak yang namanya kena pneumonia. Iya. Nah, jadi paham ya. Karena nanti biar kita sendiri tak susah itu dia. Nanti kalau kena pneumonia mau jadi apa? Wah, Iya benar. Karena memang kita tahu bahwa setelah herd immunity tercapai, walaupun sebahagian tidak lagi ada vaksin kan udah nggak tersedia, tapi kan diharapkan sudah ada kekebalan secara pasif dan kemudian juga kita tahu bahwa COVID itu sudah melemah. Betul. Tapi kita harus waspadai sama kelompok masyarakat rentan. Betul. Masyarakat rentan ditambah lagi seperti ini ya di cuaca yang ekstrim ini sudah dia masyarakat rentan yang gampang terpapar dan mungkin ada penyakit autoimun dan segala macam. Nah jadi bisa berat dia yang tadi yang sama kita mungkin kita bisa saja sudah kena COVID tapi kita merasa seperti flu-flu biasa ya. Tapi ketika kena kepada masyarakat yang rentan tadi ya yang mungkin dia sudah ada penyakit simpanannya, kemudian dia ada autoimun lagi, ketika terserang bisa menjadi berat sama dia. Makanya saya juga lihat itu ya di negara seberang ya kok sampai masuk rumah sakit juga, opname juga. Nah mungkin kepada itu yang kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan itu. Ya rentan. Gitu. Jadi tetap pakai masker lah gitu ya, kalau ketika kita juga misalnya terserang batuk, mungkin walaupun kita merasa, ah ini karena cuaca ekstrim, saya menghirup debu yang nggak baik, tapi mana tahu virus yang kita terpapar karena virus, pakailah masker untuk mengamankan diri kita dan orang sekitar kita, seperti itu. Ya, jadi ini luar biasa bagi masyarakat Sumatera Utara, kalaupun batuk, tutuplah mulut kita. Betul. Karena kenapa? Kadang-kadang dropletnya ini kan bisa berpengaruh kepada yang sehat. Minimal secara etika santun. Benar. Kan itu kan, santunan. Etika batuk dijalankan. Ya. Kemudian satu lagi saya ingatkan, kalau nggak salah saya sekarang kan ada program pemerintah vaksin pneumonia, kata Ibu. Apa betul ini? Coba saya mau tanya dulu. Sebenarnya dari dulu-dulu ya ada ya vaksin, ada beberapa vaksin, tapi kalau untuk program pemerintah itu tidak ada ya untuk anak-anak ya. Tetapi biasanya untuk masyarakat yang rentan tadi atau yang memang ingin dia dilaksanakan vaksinasi itu secara kebutuhan. Tapi yang pasti ketika berangkat misalnya seperti ke luar negeri ke daerah itu diwajibkan memang. Tapi itu. Bukan dari kita, tetapi mungkin bagian instansi lain ya dari dari kementerian KB haji atau seperti itu haji sekarang vaksinnya saya, vaksinasinya itu ya dari mereka gitu. Saya terasa dulu mau berangkat haji harus vaksin meningitis
Iya, seperti itu. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi ya. Kalau nggak ada sertifikatnya jangan berangkat. Iya, betul. Sepertinya masih ya. Masih. Karena memang di sana endemis. Iya, betul. Jadi sebenarnya tujuannya itu. Jadi banyak orang kan nggak mau ya. Tapi ketika dari luar negeri ya kembali ke Indonesia mungkin kan dia ada yang seperti itu ya, menderita penyakit. Kita khawatirnya itu. Iya. Alhamdulillah. Karena di sana endemis. Iya. Sama juga kayak kita di sini kan, banyak dari luar negeri datang ke Indonesia, dia minta divaksin ini, vaksin ini karena daerah kita endemis, contohnya TB ya kan. Iya, betul. Mereka minta pengobatan dulu gitu. Untuk mencegah lebih baik mencegah, ya. Itu yang balik lagi kepada itu ya Bang Budi. Intinya hari ini kita cakap panjang-panjangin. Tapi waktu jua ya. Iya. Sebagai closing statement kepada Ibu Utami apa ini? Saran-sarannya lah. Untuk kepada masyarakat ya, menjaga kesehatan itu perlu, apalagi terhadap perubahan cuaca yang dapat secara tiba-tiba. Kesehatan baik dari pola hidup, terus juga lingkungannya. Karena tuh cuaca itu bukan faktor utama aja, faktor yang lain juga ada pendukungnya. Betul ya, kepada Ibu. Kalau dari kami, dari bagian kesehatan yang pasti yang lebih the best itu adalah promosi preventif ya, preventif daripada kuratif. Jadi bagaimana kita dengan pola hidup yang sehat ya, kemudian seperti tadi kita sudah bahas di saat cuaca yang ekstrim, marilah kita tetap berpedoman bagaimana supaya kita tetap terjaga kesehatannya. Dan kami berharap supaya kita itu terhindar dari semua penyakit lah ya, apalagi di cuaca ekstrim ini. Pakailah masker ketika kita batuk. Alhamdulillah, ini luar biasa. Jadi kepada masyarakat pemirsa TVRI dimanapun berada, di Sumatera Utara maupun di kabupaten kota yang ada, hanya satu pesan kami, mari kita menjaga kesehatan kita. Jangan bosan-bosan, jangan sampai sakit baru ingin sehat. Artinya sama-sama kita, waktu jua yang memisahkan kita. Kalau belah, katakan belah, jangan dibelah di batang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi jangan sekali-sekali berpisah di dalam hati. Saya Haji Munir Rasyon, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan rekan saya. Saya Ziva Zahdinis, kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Dan untuk penutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari Follow Band. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.